Bank Indonesia have prepared cash on hand worth 195 trillion rupiah for the Indonesian public's needs during the holy month of Ramadan and Eid al-Fitr celebrations this year. The cash prepared this year will be 8.2% higher compared to last year. The Deputy Governor of Bank Indonesia, Aida S. Budiman, said that cash on hand for the public was increased as Indonesia's economy is continuously improving. Economic activity is also expected to see a surge, further as COVID-19-related mobility restrictions have been lifted by the government. Meanwhile, Bank Indonesia will work together with commercial banks to provide over 5,000 spots for cash denomination exchanges. During Eid al-Fitr, it is common practice for Muslims in Indonesia to hand out cash to family and loved ones. So the ability to exchange larger denominations with smaller ones is crucial. Ada 5.066 titik penukaran oleh perbankan di seluruh Indonesia dan ini tumbuh 8% dibandingkan tahun yang lalu. Khusus di Jabodetabek ini akan ada 599 titik atau dengan uang 48,2 triliun. Selain itu juga ada kerjasama perbankan nanti bisa menyediakan layanan untuk para wholesale yang memerlukan retail cash seperti dari Aprindo dan Perbarindo. Nanti Bank Indonesia akan memastikan ketersediaan uangnya dengan bekerjasama dengan perbankan. Nah, ini akan ada pelayanannya dari tanggal 20 Maret sampai dengan 20 April 2023. Terus bagaimana prakteknya, katanya Mbak Nisa. Yang sudah pasti boleh pergi ke titik-titik tadi untuk menukarkan uangnya. Kalau punya uang di perbankan, tentunya nanti istilahnya mengambil uang, menukarkan uangnya ya. Uangnya diambil kemudian ditukarkan dengan uang baru. Nah, nanti pada tanggal-tanggal tertentu di semua titik tadi ada juga paket. Paketnya itu sebesar 3,8 juta. Ada uangnya dari 20.000 sampai 1.000 rupiah. Jadi satu paket satu orang. Kemudian kita juga nanti menyediakan uangnya itu TE 2016, tahun emisi 2016 dan 2022. Jadi boleh dipilih nanti pada saat ingin menukarkan uangnya.